membuat bunyi monyet untuk hilangkan kebosanan. Itu yang dilakukan seorang gadis di sebuah kediaman, namun mengejutkan, sahutannya itu disambut penghuni lain yang turut meniru bunyi monyet. Tidak pasti sama ada perbuatan itu betul atau lakonan semata-mata, tetapi rata-rata warga maya terhibur dengan video ini. Sehingga kini ia telah meraih lebih 10 juta tontonan. Aksi seorang penghantar makanan yang melakukan teknik tunggangan ala pelumba profesional dengan melayan selekoh atau corner baring meraih perhatian warga maya. Rata-rata netizen terhibur dengan aksi itu kerana dia dapat mengawal motosikal dengan cekap dan baik. Walaupun mendapat pujian, penghantar makanan bagaimanapun diingatkan agar sentiasa berhati-hati biarpun tempahan makanan perlu dihantar segera. Mereka juga diingatkan tidak mengabaikan keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain. Setiap negeri ada logatnya tersendiri. Seperti seorang gadis ini, logat Pahangnya mencuri tumpuan ramai. Dimuat naik di laman Instagram, ternyata ramai yang rindu balik kampung selepas mendengar gadis itu berceloteh. Ada juga warga maya yang terhibur melihat aksi gadis ini bercakap yang dilihat seakan-akan seperti seorang makcik. Kan tak pasal ikan tu ikut kau, betul-betul kau puas pulak satu pasal tu kan.